coyote. Why? Berapa? Teruslah kalian menari, dan jangan sampai berhenti. Kamu sudah dipilih oleh Badarauhi untuk menjadi dauh yang selanjutnya. Udah 10 tahun, Bah, ibu begini. Dulu ibu bilang ibu ke desa mau nyari obat sama teman-temannya. Katanya temannya sakit, makanya nyari obat ke desa. Tapi pulang-pulang ibu udah begini keadaannya. Matanya begini terus. Kalau malam-malam ibu juga suka nari-nari, Bah. Udah dibawa ke dokter, tapi kata dokter ibu enggak sakit. Saya bingung, Mbah. Ibu kenapa? Tolong cari tahu, Mbah. Roh ibumu terjebak di desa penari. Ibumu sedang menari di sana. Desa penari terkenal sangat mengerikan karena ada penguasanya di sana. Kalian harus ke sana untuk menyelamatkan roh ibu kalian. Atau tidak, ibu kalian akan terjebak di sana selamanya. Sayang, coba kamu pikir-pikir lagi deh. Kamu yakin mau ke desa itu? Emangnya enggak dengar kata orang pintar tadi? Desa itu mengerikan loh katanya. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Aku yakin banget aku mau ke desa itu. Ini demi ibu, biar ibu bisa balik ke sini. Ya udah, tapi aku ikut ya, sayang.
Sayang, tungguin dong, jalannya pelan-pelan. Sayang, tunggu bentar deh. Kamu denger gak? Kayak ada suara gamelan. Hah? Enggak tuh, aku gak denger suara apa-apa. Sayang, ayo buruan kita lanjut jalan. Perasaan desanya enggak semengerikan yang dibilang orang pintar itu deh, biasa aja. Sayang, lihat deh, banyak banget tuh yang lagi nari-nari. Ayo, narinya lebih dilemeskan lagi, Dok. Pantesan ya desa ini disebut desa penari. Karena warga sini banyak yang suka menari. Kenalin, Mbah, saya Mila. Dan ini pacar saya Yuda. Kita datang ke sini ingin mencari tahu lebih dalam tentang desa ini, Mbah. Sebelumnya saya mau nanya ke Mbah. Dulu pernah ada 3 cewek yang datang ke sini, katanya nyari obat, Mbah. Salah satunya ada yang bernama Ratih. Apa Mbah kenal, Mbah, yang namanya Ratih? Sepertinya saya lupa dengan yang namanya Ratih. Memangnya kenapa? Ratih itu ibu saya, Mbah. Dia dulu kesini sama teman-temannya buat cari obat. Tapi setelah pulang dari sini, ibu saya jadi aneh, Mbah. Matanya jadi putih. Terus kalau malam juga suka nari-nari. Saya bingung, Mbah, ibu saya kenapa. Udah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang gak tahu penyakitnya. Menari, iku pasti ulahnya Badarauhi. Badarauhi? Maksudnya apa ya, Mbah, Badarauhi itu? Oh, enggak. Ya sudah, kalau kamu mau cari tahu tentang desa ini. Di desa ini ada satu rumah yang kosong. Jadi kamu bisa tidur di situ ya sementara. Nanti juga kalau mandi, di sini enggak ada kamar mandi. Jadi harus ke tempat pemandian. Emangnya kamu gak gatel apa? Baru sampai udah main HP. Aku mau mandi dulu ya. Kamu jagain tas. Aku mau ke tempat pemandian dekat sini. Di sini ya, Endo. Ih.
ibumu sedang ada bersamaku. Ibumu sedang menari-nari di sana. Jika kamu mau ibumu pulang, kamu harus menggantikan ibumu sebagai dauh yang baru dan harus terus menari. Suara siapa itu tadi? Kok kayak ada suara orang yang lagi nari-nari ya? Udah tengah malam gini, kok masih ada aja ya yang nari di desa ini? Tadi pagi Mbah ngeliat kamu geletak di depan rumah. Jadi kamu Mbah bawa ke rumah Mbah karena pacarmu lagi mandi katanya. Mbah, semalam saya lihat ibu saya menari di depan perempuan, Mbah. Sebenarnya siapa perempuan itu, Mbah? Namanya adalah Badarauhi. Dia adalah penguasa desa ini dan ibumu sudah dijadikan dauh oleh dia. Dauh? Mbah, tolong selamatin ibu saya, Mbah. Gimana caranya, Mbah? Ibu saya harus pulang, Mbah. Badarauhi membutuhkan dauh untuk menari di sisinya setiap hari. Oleh karena itu, salah satunya cara untuk melepaskan ibumu adalah mencari pengganti dauh yang baru. Sampai saat ini, di desa ini belum ada dauh yang baru yang cocok. Oleh karena itu, ibumu terjebak di sana karena di desa ini belum ada pengganti dauh yang cocok. Dauh? Gimana cara menjadi dauh, Mbah? Saya mau coba. Saya siap menggantikan ibu saya. Minumlah kopi pahit ini. Jika terasa pahit, kamu tidak cocok untuk menjadi dauh. Tapi jika rasanya manis, kamu telah terpilih menjadi dauh selanjutnya. Sayang, kamu yakin mau ngelakuin ini? Aku yakin. Aku ngelakuin ini semua biar ibu bisa balik lagi. Bagaimana rasa kopinya? Rasa kopinya manis, Mbah.
kamu telah terpilih untuk menjadi Dao selanjutnya. Setelah ini, kamu harus menari di depan Badarauhi secara terus-menerus tanpa henti. Hei, Wajon, ayo teh, mulai berangkat. Bu, cepetan ibu pergi dari sini, Bu. Biar Mila yang gantiin ibu. Mila, gak bisa Mila. Ibu gak bisa gerak. Maaf ya, Dok. Siapapun yang jadi dauku tidak akan bisa balik lagi. Ibu!